Napi warga negara Prancis atas nama Dauphin Felix berusia 35 tahun yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba kabur dari ruang tahanan Polda NTB pada Minggu malam. Tersangka berhasil kabur dari rutan dengan menggergaji terali besi dan sebilah kain untuk turun dari lantai 2 belakang rutan Mapolda NTB. Kabit Humas Polda NTB Kombes Pol I Komang Suartana mengatakan ia membenarkan kasus kaburnya napi WNA tersebut dan pihaknya tengah melakukan pengejaran terhadap Dauphin yang kabur melewati jendela berjeruji berukuran 70 x 70 cm. Oh, Andi Firman, ya. Memang benar, ya. Ya, itu sudah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda sudah cukup banyak. Yang pertama, Pak Kapolda langsung melakukan pengecekan terhadap tahanan. Yang kedua, menyebarkan kepada seluruh jajaran untuk ikut membantu untuk melakukan pencarian. Selain itu, Polda NTB telah mengeluarkan daftar pencarian orang yang sudah tersebar di NTB dan diperkirakan pelaku masih berada di sekitar Lombok. Pelaku rencananya akan dilimpahkan dari tahanan Polda NTB menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi NTB untuk menjalani persidangan. Dauphin ditangkap aparat pada 21 September 2018 lalu di Bandara Internasional Lombok saat membawa 2,4 kg narkotika jenis sabu dan ekstasi. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.